kembali lagi di channel YouTube aku, It's Rosy. Di video kali ini, aku akan memberikan cara memutihkan kulit selama 2 minggu. Cara ini udah aku lakuin dari semenjak aku kuliah. Dan aku merasakan sendiri efek treatment yang udah aku lakuin selama itu. Untuk menghasilkan kulit putih atau mendapatkan kulit putih selama 2 minggu, kalian hanya membutuhkan 2 produk. Dan produk ini gampang kalian temui dimanapun dan murah. Nah, produk yang pertama yaitu Sinzui. Apakah harus sabun Sinzui, Kak? Jadi gini, yang pertama yaitu gampang ditemuin di beberapa daerah juga pasti ada. Dan yang kedua yaitu lebih murah, harganya terjangkau. Nah, kenapa aku nggak beli yang botol gitu? Karena ini aku beli untuk stok sabun aku. Jadi aku beli yang refill aja. Dan kemarin juga aku sebenarnya cari yang botolan gitu, tapi ternyata habis dan adanya yang refill. Oke, sekalian aku beli yang refill karena emang stok di rumah juga udah mau habis. Dari beberapa varian sabun Sinzui ini, ada yang warna merah, biru, kuning, dan ini yang hijau. Apakah harus yang hijau, Kak? Enggak, tenang aja. Enggak harus yang hijau kok. Yang merah, yang biru, yang kuning, sama aja. Semua ngaruh banget untuk mencerahkan kulit. Karena dari semua itu udah aku coba semua dan emang ngaruh di kulit. Selanjutnya, emang harus yang cair ya, Kak? Nah, jadi gini, mau yang cair ataupun yang batang, boleh-boleh aja. Tapi aku lebih suka yang cair daripada yang batang. Karena yang cair, efek melembabkan kulitnya lebih terasa. So, aku saranin kalian kalau misal ada yang cair, lebih baik kalian cobain yang cair lebih dahulu. Nah, yang kedua yang harus kalian punya yaitu lotion Vaseline. Nah, nanti aku kasih gambarnya di sini nih. Nanti aku kasih di sini. Nah, jadi kalian harus beli yang ini, yang untuk memutihkan selama 2 minggu. Nah, ini sangat ngaruh banget untuk membantu memutihkan kulit kalian. Untuk cara pemakaian sendiri, aku menggunakan lotion ini setelah mandi dan juga sebelum tidur. Bukannya lotion Vaseline itu ada yang untuk malam ya, Kak? Iya, ada yang untuk malam, tapi lebih lama untuk mencerahkan kulit kalian dibandingkan varian ini. Karena yang untuk malam itu menurutku lebih untuk melembabkan kulit dan juga memperbaiki kulit kita. Sedangkan yang ini, yang varian memutihkan selama 2 minggu ini emang benar-benar fokus untuk memutihkan kulit kita. Jadi aku saranin untuk kalian beli yang ini aja. Karena ini juga lebih murah dan juga lebih berpengaruh banget di kulit kita. Nah, dari kedua produk tadi dapat membantu banget untuk mencerahkan kulit kalian selama kalian rajin mandi dan rajin menggunakan lotion. Dengan uang Rp50.000, kalian bisa memutihkan kulit kalian selama 2 minggu. Menurutku itu sangat worth it banget. Apalagi ini mau lebaran, buruan kalian coba atau kalian lakuin treatment ini dari sekarang supaya nanti pas lebaran kalian mempunyai atau menghasilkan kulit yang kalian inginkan.
Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini dapat membantu kalian. Jangan lupa like video ini. Jangan lupa komen di bawah. Share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video aku. Oke, sekian dulu. See you in the next video. Thank you. Love you.